Berdasarkan hitung cepat formulir C hasil melalui situs KPU dengan progres 100%, pasangan nomor urut 3 Harisani dinyatakan unggul pada PSU 27 Mei kemarin. Artinya jika digabungkan dengan suara pada 9 Desember 2020, Al-Haris dan Abdullah Sani memenangi Pilgub Jambi. Sehari pasca PSU, rumah pribadi Al-Haris yang beralamat di Lorong Ibrahim Kota Jambi mulai dibanjiri papan ucapan selamat. Ucapan selamat datang dari berbagai pihak mulai dari pengusaha, politisi, organisasi hingga mantan pejabat. Ini kali kedua rumah pribadi Al-Haris dibanjiri papan ucapan selamat. Pertama pada saat menang dan pada pemilihan 9 Desember 2020 lalu. Lut Hidayat, Jambi TV.